Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you doing? I hope all of you are in good condition and healthy. With me again, Sazafni Iskandila, or usually you just call me Miss Fanny. Let's learn English fun ways with Miss Fanny. More learn, more fun. Before we start our lesson, let's say Bismillahirrahmanirrahim. Let's get started. First pumpkin, come in. What can you do? I can run. I can jump. I can swing. Can you fly? No, I can't. I can't fly. Sorry, next. What can you do? I can throw a ball. I can climb. I can catch. Can you catch an elephant? No, I can't. I can't catch an elephant. Too bad. Meg. I can kick. I can hit. I can fight. Can you fight a monkey and a crocodile? No, I can't. I can't fight a monkey and a crocodile. Sorry. Next. What can you do? I can sleep. I can drink. And I can eat. Can you eat a tree? Yes, I can. I can eat a tree. Yeah! He's the one! Get him in here! Take him, we'll take him! Today we will learn Unit 4 about ability and willingness. But before that, let's read our goals for today's lesson. You can see on your screen, bisa dibaca di layarnya tujuan pembelajaran hari ini. Diharapkan nanti kalian dapat mengidentifikasi tindakan memberi atau meminta informasi terkait kemampuan, mengidentifikasi tindakan memberi dan meminta informasi terkait kemauan, mengidentifikasi fungsi sosial terkait kemampuan, dan mengidentifikasi fungsi sosial terkait kemauan. That's our goals for today's lesson. Alright, okay, my students, you can see on your screen, bisa dilihat di layarnya, expressing or showing ability, ekspresi menunjukkan kemampuan, atau dalam bahasa Inggris, ability or capability, sama ya. Nah, apa itu? Artinya kemampuan atau kesanggupan untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu. Nah, untuk mengekspresikan kemampuan atau kapabilitas dalam bahasa Inggris, kita dapat menggunakan modal, ya, modal verbs. Dalam bahasa Inggris ada banyak modal verbs. Contohnya can, could, would, should, ya, might, ought. Tapi di sini kita akan menggunakan modal verb can, yaitu untuk menunjukkan kalau kita mampu atau bisa mengerjakan sesuatu. Dan di sini can itu digunakan untuk menyatakan kemampuan atau kapabilitas dalam bentuk masa sekarang atau present tense, ya. Untuk negative formnya, atau misalnya kita mau mengatakan kita tidak mampu atau tidak bisa, itu bentuknya yaitu can't atau or cannot, ya. Dan biasanya
can or can't ini diikuti oleh a verb in the infinitive. Maksudnya verb infinitive itu kata kerja asli ya, tidak ada tambahan apapun yang ada di kamus. Contohnya di layar kalian bisa lihat ada subject, all subject, semua subject, I, you, they, we, she, he, it, plus can, plus play. Ya, that's right, benar ya. Can, yaitu modal verbnya, bisa atau mampu, ditambah kata kerja verb yang asli tanpa tambahan apapun, play. Nah, untuk yang di bawahnya, can plus playing is not correct atau incorrect. Kenapa salah? Karena setelah can itu tidak ditambahkan tambahan apapun. Hanya kata kerja verb in infinitive, kata kerja asli ya. Oke, okay. Good. Alright, my students. Kalau tadi kita belajar tentang menanyakan kemampuan, asking for ability. Now let's move to stating willingness, yaitu menunjukkan kemauan. Ya, biasanya kita menunjukkan kemauan menggunakan modal verb will. Ya, will. Ada banyak modal verbs di bahasa Inggris. Kalau tadi kita sudah belajar tentang modal verb can, tentang kemampuan ya, menunjukkan kemampuan. Nah, sekarang modal verb yang lain yaitu menunjukkan kemauan dengan menggunakan kata will ya. Menunjukkan kemauan untuk melakukan sesuatu, mau melakukan sesuatu ya. Itu bentuk positifnya will. Kalau negatifnya kalian bisa lihat di layar, yaitu won't atau will not. Ya, want itu singkatnya, ya, shortnya, kalau panjangnya will not. Ya, nah, will dan want ini selalu digunakan dan diikuti dengan kata kerja asli atau dalam bahasa Inggrisnya a verb in the infinitive. Ya, kata kerja asli yang ada di kamus tanpa tambahan apapun. Contohnya, lihat di layar, subject semuanya all subjects. I, you, they, we, she, he, it, plus will, plus sent. Itu benar ya, that's correct. Nah, tidak ada tambahan apapun di sana ya. You can see on your screen. Dan contoh yang salah. I, you, they, we, she, he, it, plus will, plus sending. Ada ing setelah send. Nah, it's incorrect. Kenapa? Karena setelah modal verbs, apapun itu, mau can, will, should, would, could, itu tidak ada tambahan di kata kerjanya alias a verb in the infinitive. Ya, jadi sending salah, yang benar send aja. Jadi, I will send, correct, I will sending is incorrect. Ya, salah ya. Alright. Let's move to asking for willingness, menanyakan kemauan, ya, menanyakan kemauan melakukan sesuatu, ya, menggunakan kata will, ya, masih menggunakan kata will, karena kata dasar dari willingness, kemauan adalah kata will, ya. Jadi, di sini kalimat tanya untuk menanyakan mau atau tidak melakukan sesuatu kepada seseorang. Contohnya, bisa dilihat di layar, will you send it? Ya, artinya maukah, atau kalau dalam bahasa Inggris will itu artinya akankah ya. Will you send it? Akankah, maukah kamu mengirimnya? Mengirim itu ya sesuatu yang mau dikirim ya. Jawabannya adalah jawaban singkat alias short answers. Antara yes, I will. Ya, saya akan, saya mau. Atau no, I won't. Atau panjangnya no, I will not. Kalau untuk dia tidak mau, dia tidak akan mengirimnya, ya, mengirim yang dipinta tadi. Nah, next, another example. Will you bring it for me, please? Will you bring it for me, please? Ya, artinya, maukah kamu membawakan itu untukku? Ya, minta tolong, mau atau tidak membawakan sesuatu untuk dia, ya. Jawabannya, yes, I will. Atau, no, I won't. Ya. Another example, contoh yang lain. Will you help me to do my homework tonight, please? Will you help me to do my homework tonight, please? Ya, artinya maukah, akankah kamu menolong
saya mengerjakan pekerjaan rumah atau PR malam ini? Nah, jawabannya sama, short answers. Kalau iya, dia mau atau dia akan mau membantu, yes, I will. Kalau tidak, no, I won't. Atau, no, I will not. Right. Okay, now look at your screen and then read the following sentences aloud. Kita praktekkan bersama contoh-contoh kalimat yang akan muncul di layar. Listen and repeat it after me, ya. Let's practice together for the examples of ability and willingness. Are you ready? Well, let's start. My brother can play the piano. My brother can play the piano. The babies can't read. The babies can't read. Can dogs speak? Can dogs speak? No, they can't. No, they can't. Can cats climb trees? Can cats climb trees? Yes, they can. Yes, they can. Can you speak English? Can you speak English? Yes, I can. Yes, I can. Well, kalau tadi kita udah belajar gimana asking, expressing ability and willingness, kemauan dan kemampuan, ability, kemampuan, willingness, kemauan. Nah, di sini ternyata can dan will itu juga bisa untuk expressing atau asking permission, meminta izin. So, you can see on your screen, kita bisa menggunakan kata can atau can't untuk meminta atau memberi izin, ya. Jadi, nggak cuma untuk menyatakan, menanyakan kemampuan melakukan sesuatu atau menanyakan atau menunjukkan kemauan melakukan sesuatu, tapi bisa juga untuk meminta atau memberikan izin. Asking or giving permission, ternyata ya. Okay, now let's see. Let's move to the example. Contohnya, you can see on your screen, bisa dilihat di layarnya. Can I go to toilet, please? Can I go to the toilet, please? Ya, meminta izin untuk pergi ke kamar mandi, ya. Biasanya ini di sekolah atau di perkuliahan di kampus, ya, bisa minta izin ke guru atau dosen yang mengajar. Can I go to the toilet, please? Atau can I go to the bathroom? Can I go to the restroom? Ya, ya, lebih sopannya biasanya can I go to the restroom, ya, kamar kecil biasanya. Kalau toilet itu lebih mana, lebih kurang sopan lah, ya. Tapi kita biasa pakai toilet, tapi sebenarnya lebih enak dan sopan itu can I go to the restroom, please? Okay. Dan jawabannya tadi, can I go to the restroom, please? Or can I go to the toilet, please? Jawabannya, yes, you can. Ya, kamu boleh. Silahkan, gitu ya, kata guru atau dosennya. Ada contoh yang lain. We have another example. You can see on your screen. Can I speak to Homer Simpson, please? Can I speak to Homer Simpson, please? Ya. Menanyakan, bisakah saya berbicara dengan Homer Simpson? Ya, jawabannya, mari kita lihat. And this is the answer. No, you can't. He's sleeping at the moment. No, you can't. He's sleeping at the moment. Artinya, jawabannya dia tidak bisa, ya, tidak bisa berbicara dengan Mr. Homer Simpson tadi karena dia sedang tidur. Tuh, ya, di gambarnya, ya, you can see on your screen. Right? Dan ternyata, my students, actually,
can itu, modal verb can, juga bisa kita gunakan untuk meminta seseorang untuk melakukan sesuatu, ya. Kita minta seseorang atau dalam bahasa Inggrisnya request. Nah, contohnya you can read on your screen, bisa lihat di layar. Can you bla 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 please? Bisakah kamu meminta apa? Misalnya minta tolong, ya. Bisakah kamu tolong? Tolong apa, ya? Contohnya nanti bisa lihat di layar berikutnya. Next. So, this is the example of request, ya, permintaan minta tolong melakukan sesuatu. Can you turn on the light, please? Can you turn on the light, please? Itu ruangannya di gambarnya, you can see the picture. Ruangannya gelap, minta tolong hidupin lampu, ya. Wih, seram. Jadi, can you turn on the light, please? Turn on the light, please. Yang ini, can you pass me some water, please? Can you pass me some water, please? Ya, artinya kalau di meja makan biasanya kita minta tolong ambilkan misalnya jauh, ya, yang mau kita ambil. Jadi kita bisa minta air karena jauh, bisa request, ya, minta tolong. Can you pass me some water, please? Yep. Wow. Will you marry me? Nah, kalau yang ini nih, jangan dulu, ya. Belum cukup umur, ya. Kemarin masih belajar, harus menggapai cita-cita ini. Okay, now are you ready for exercise? Well, this is our exercise for today's lesson, asking ability and willingness. Jadi nanti jawaban dari latihan ini kalian kirim ke Google Classroom-nya masing-masing dengan link yang sudah dibagikan di WhatsApp grup kelasnya masing-masing, okay? And don't forget, do it individually and honestly. Kerjakan sendiri-sendiri. And don't forget, keep practicing and keep learning at home. That's all for today's lesson. I'll see you in the next lesson with me, Miss Fanny. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.